Halo Bu, perlengkapan apa yang dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Pakaian. Pakaian apa? Sing rumah sakit ngono pakaian, gawe maneng wong bayi. Buat salin. Iya, salin wis gua pian. Halo Bu, perlengkapan apa yang dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Bedongan bayi ra, coy. Ku medong sih. Emang iya. Ya iya, emang iya. Ya. Halo Bu, perlengkapan apa yang dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Tapi kok kemul? Ati sih. Tapi apa? Tadi kan udah bedong. Kurang tapi ya sih. Bedong saya jangan orang tapi. Kayak selendang. Ya. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Bedak, minyak telon kan buat anaknya mau lahir. Ya. Halo Bu, perlengkapan apa yang dibawa saat lahiran di rumah sakit? Buku Kia. Kia buku buat apa ya? Buku Kia ya. Buku hamil ya. Kia. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Bengkung. Gurita sing go nganu kiye. Emang iya. Talen iya yang gurung rana tupe. Jadi ya orang. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat lahiran di rumah sakit? Soptek, sepung tua, lahiran di kawa. Sesek, nyanyok, ketinggian. Ya iya. Bisa gini ya? Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat lahiran di rumah sakit? Klasa, di kawa. Klasa. Tikar. Iya. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Ambennya bayi. Wih, stopet. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Pempes. Burung. Udah ya. Pempes bayi lagi apa, Pempes? Tidak dong. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Duit. Bawa duit. Kalau nggak ada duit kan nggak bisa. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat lahiran di rumah sakit? Kakak KTP. Buat? Iya, buat daftar mau ngelahirin. Biar tahu namanya, suaminya, istrinya. Iya. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Ember. Gua dari Ari sakit. Emang ember iya? Ember anu, gua dari Ari. Kok pernah lahiran dulu sih? Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat lahiran di rumah sakit? Remos, buat ngopi sih. Nunggu. Iya, buat bikin kopi. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat mau lahiran di rumah sakit? Softtek. Udah, softtek, totet. Halo Bu, perlengkapan apa yang harus dibawa saat lahiran di rumah sakit? Gula teh. Gula teh, gula klekan sih, aku bengkari metu. Ini, ya. Ya, udah. Halo Kak, sebutkan hewan yang suaranya bisa ditiru manusia. Anjing. Gimana? Anjing banci ada lagi. Iya. Halo Kak, sebutkan. Halo Kak, sebutkan hewan yang suaranya bisa ditiru manusia. Kucing. Kucing betina gimana suaranya? Meow. Kucing betina. Meow. Iya. Kucing jantan? Meow. Iya, iya, ini. Halo Kak, sebutkan hewan yang suaranya bisa ditiru manusia. Serigala. Kalau suara serigala betina gimana? Au. Iya. Kalau suara jantan? Au. Halo Kak, sebutkan hewan yang suaranya bisa ditiru manusia. Monyet. Suara monyet. Suara monyet betina gimana? Nah, kalau suara monyet jantan? Ya naik. Halo Kak, sebutkan hewan yang suaranya bisa ditiru manusia.
bebek. Bebek. Suara bebek bebek betina gimana? Oh iya, suara bebek jantan. Ya. Taloka sebutkan suara hewan yang suaranya bisa ditiru manusia. Babi. Suara babi betina gimana? Iya. Suara babi jantan. Taloka sebutkan suara hewan yang bisa ditiru manusia. Jangkrik. Enggak, ntar dulu. Suara jangkrik betina gimana? Iya, suara jangkrik jantan. Apa salah ya? Ya. Sebutkan suara hewan yang bisa ditiru manusia. Kambing. Suara kambing betina gimana? Be. Suara kambing jantan. Be. Ya, Aloka sebutkan nama hewan yang suaranya bisa ditiru manusia. Ayam jago. Suara ayam janto jago betina gimana? Betina kuatan. Iya. Kalau suara ayam jago jantan? Kukuluru. Baik. Aloka sebutkan nama hewan yang suaranya bisa ditiru manusia. Manu. Suara burung. Iya. Suara burung betina gimana? Kukukuk. Ya, suara burung jantan gimana? Kukukuk. Emang iya. Ini. Sini lagi. Halokah sebutkan hewan yang suaranya bisa ditiru manusia? Burung perkutut. Suara burung perkutut betina gimana? Perkutut. Suara burung perkutut jantan? Perkutut. Sebutkan nama hewan yang suaranya bisa ditiru manusia. Ular. Oh, suara ular betina gimana? Iya. Suara ular jantan gimana?